Enak banget. Kita buka udangnya. Aku paling seneng banget kalau udangnya itu tuh kayak setengah matang. Jelas kan? Enggak, ini mau makan bareng gak? Kayak kenyap-kenyap gitu. Mantap, sop buah guys. Sop buahnya teh berapa? Harganya seporsi 10.000 aja guys. Enggak rugi, enak banget. Salad berapa? Salad itu 18. Sekarang kita lagi di pinggir pantai nih guys. Lagi pada main nih guys. Ada Om Wisma, ada Menang, Teteh, Winsa. Ayo kita cari mie ayam yuk. Mau apa? Halo my traveler, sekarang kita lagi main di pantai. Kita mau cari makan dulu ya, lapar ya guys. Yuk kita cari makan. Kuninsa habis main, habis kering, berenang. Berenang, matanya berair. Harusnya langsung dibalur ya dek ya. Dede langsung dibalur nanti ya, pakai minyak telon ya dek. Oh, masih pakai pampers nih, bocil nih. Seru, dede seru, seru, senang, senang. Ayo, yuk main, main, ayo main. Rinjani. Halo my traveler, hari ini kita lagi pantai nih, sarapan bubur dulu. Jadi hari ini pagi ini kita lagi berenang tuh, mau berenang ke belakang ya. Jadi sarapan bubur dulu nih guys, yuk ikutin terus channel my traveler. Sini. Nah, sekarang kita udah di pantai. Kita mau berenang. Winsa. Berenang? Iya. Enak gak? Seru, dingin gak? Ini mau berenang, guys. Baik. Hari satu. Apa kasih? Halangin. Hey. Ada itu Cemong. Hari ini Cemong. Ada Cemong. Nah, ini situasi Pangandaran, Pantai Batu Karas, guys. Tuh. Jadi buat teman-teman di sini bisa sewa selancar terus surfing juga. Kita ekspor sebelah sini ada banana boat ya. Berenang di pantai gitu. Kita lihat belakang, seru banget. Tuh,
ada anak-anak guys lagi mau main lancar surfing. Halo guys, welcome to back my channel di My Traveler. Hari ini My Traveler lagi ada di Madasari. Tuh lihat guys, indah banget pantainya. Tuh di sebelah sini, tuh kita bisa bikin spot foto di belakang sebelah sini atau enggak di sebelah sini atau enggak di sebelah sini. Oh ini terlalu di tengah-tengah ya. Atau enggak di sebelah sini nih guys. Keren banget pemandangannya. Coba deh langsung ke sini. Semangat guys. Buat teman-teman yang mau liburan, jangan lupa pokoknya wajib camping ke Madasari. Yuk, kita review yuk. Halo guys, jadi sekarang kita lagi jalan di sepanjang pantai ini. Dan di sini tuh banyak warung-warung jajanan. Nih, salah satunya ada Saung Seafood. Terus jalan lagi ke sana ya. Yuk kita lihat-lihat di sana ada apa aja sih guys. Penasaran banget karena di sini tuh bagus banget ya tempatnya. Nih aku bareng sama suami aku. Ini mudah ya? Nih. Oh, jadi ini ada yang ini tropical yang kayak kata tempin tadi. Tropical ya. Di sini ada warung tropical. Tropical warung. Rekomendasi di sini warung seafood gitu ya. Aku mau nanya-nanya nih ke dalam ada apa aja.
lihat view-nya kayak gimana ya guys ya. Oke, ikutin terus channel My Travel. Oh, ini ada tempat. Guys, sekarang lagi mau masuk ke dalam ya guys. Nah, ada apa aja menu-menunya, kita review dulu. Ke sebelah mana sih ya? Kita masih bingung karena masih baru ya. Jadi disitu ada gua-gua gitu guys tempatnya. Sekarang tuh sore-sore nih guys, di sini tuh jadi banyak yang berfoto-foto. Nah, kebetulan anak aku lagi berenang nih guys. Setiap melihat pantai pasti bawaannya tuh pengen berenang. Dan memang dia tuh udah jadi kebiasaan juga sih buat berenang guys. Jam 17.37 nih guys. Pemandangannya seru banget ya. Bagus banget ya pemandangannya. Tuh, sebelah sana. Tuh, lihat bagus banget guys. Ini tiketnya tuh terusan ya. Jadi dari mana? Dari pantai Batu Karas ke sini tuh udah terusan tiketnya gitu guys. Jadi kita review lagi Madasarin guys. Ikutin channel My Travel. Ini anak-anak udah pada berenang nih guys. Jadi tadi berenang gitu, cuman aku lupa videoin. Nih ini suasananya udah jam 17.48, hampir maghrib ya guys. Pemandangannya bagus banget, lihat. Tuh kan. Ini kita mau jalan dulu nih, cari tempat mandi buat anak-anak. Dan untuk tempat mandi sih tentunya aman ya. Lihat, keren banget nih pemandangannya. Nah, Nin lagi makan mie ayam ya. Mie ayamnya gimana ya, pokoknya Nin? Pokoknya mie ayamnya enak lah, pokoknya manis. Berapa itu harga mie ayamnya seporsi? 13.000. 13.000 aja guys, makan murah meriah di pinggir pantai tuh. Tadaaa. Tuh seru banget di sini. Ayo kita enggak kena sampai tahu. Kita lihat di pantai guys. Wow, lihat deh mataharinya. Tuh, agak pink-pink gitu deh. Keren banget kan? Aku lagi mau beli mie ayam. Jadi bagus banget deh pemandangannya guys di sini. Aduh bener deh, teman-teman wajib kesini. Tuh, lihat sebelah sana. Cuman aku tuh kan pengen ke tempat yang biasanya jadi ciri khas ini ya. Kayak yang terowongan gitu, kayak gua gitu, tapi airnya lagi pasang jadi kita nggak bisa video guys. Oke, okay, jadi ikutin terus channel My Traveler. Sekarang aku lagi mau cari mie ayam, tapi aku tanya dulu sama mama guys. Tadi mie ayamnya tuh sebelah mana? Ntar ya. Tadi lagi terima telepon itu mama aku guys. Mah, mie ayamnya sebelah mana, Mah? Halo. Tuh lagi terima telepon, guys. Iya. Jadi lagi fokus. Oke, aku cari sendiri aja mie ayamnya. Oh, di sebelah situ tuh rodanya, ntar kita lihat ya. Kita lihat mau beli mie ayam dulu. Di sini tuh enaknya camping. Jadi kalau di sini seru buat camping, guys. Buat camping keluarga gitu. Ngos-ngosan buat nyari mie ayam. Oh, itu kelihatan tuh rodanya. Kayaknya itu deh rodanya. Soalnya di sekitar sini nggak kelihatan lagi tuh. Di belakang tenda-tenda gitu. Mama sebelah mana mie ayamnya? Aku nemu roda mie ayamnya nih guys. Pak, mie ayam, Pak.
Masih ada? Masih berapa seporsi, Pak? Yang biasa 13, pakai ceker 15. Oh, gitu. Aku mau pakai ceker aja. Dede, Mama mau mie ayamnya pakai biasa kecap aja. Doang. Oh, mie ayam pakai kecap doang. Enggak pakai apa? Oh, jadi ini mah jangan pakai ayam ya. Adek mie tapi jangan pakai ayam. Mie-nya aja. Ya, mie-nya aja. Kalau aku mie ayam. Ya, enggak pakai ayam. Jadi mie doang judulnya, bukan mie ayam. Kalau aku guys, aku mau lihat ini buat teman-teman nih. Mie ayam, Dede mah mie-nya doang, terus pakai kecap udah. Kalau aku mie ayam pakai ceker, seporsinya 13.000. Kalau mie ayam doang. Tapi kalau yang pakai ceker 15.000 emang ya. Iya. Tuh guys. Kita lihat proses pembuatannya. Maghrib nih guys, di sini. Ini tempat istirahat dan sekaligus parkiran juga ya. Tuh, jadi buat di sini ada toilet umum. Nah, terus di sini ada tempat-tempat makan gitu guys. Tuh, ini di sekitaran Madasari ya. Sekarang kita lagi makan mie ayam. Ini mie ayam yang tadi ya guys. Karena aku habis mandi. Sama Avatar tuh. Minum es jeruk. Iya, Unda. Nah, hari ini hari Senin nih. Kebetulan lagi liburan juga. Nih nganter Avatar berenang, guys. Nah, ini dia tempatnya. Pakai ban berenang nih, guys, biar aman. Yo, kita beli skop dulu ya. Oke guys, kita beli skop dulu ke sini. Nah. Yo, mana sih mbaknya? Mana? Mbak. Si tetehnya tuh. Beli ini. Berapa teh? Oh, bisa kurang enggak? Harusnya 65 harus sama. Dia beli skop yang ini, guys. Beli, guys. Beli skop yang ini harganya 65. Pagi, my traveler. Sekarang kita masih di pantai Batu Karas nih. Di jam 8.17 lagi nemenin anak-anak berenang. Dan masih nemenin anak-anak berenang tuh di sebelah sana tuh guys. Nah ini nih, di belakang. Oke teman-teman my traveler, ikutin terus channel my traveler. Karena masih jalan-jalan di Pangandaran, Batu Karas dan Madasari. Okay, stay tune terus di My Traveler. Nih, lihat anak-anak pada berenang di pantai, seru banget. Ombaknya lagi bagus, guys. Oh. Ada pakai ban ya, ada yang main selancar juga. Jadi ada yang berjemur juga. Kita lihat sebelah sini. Oh, ini pantainya, guys. Bagus, indah banget tuh. Kita juga bisa naik banana boat ya di sebelah sana, atau permainan air kayak ikan pari gitu ya.
Ini aku zoom nih sebelah sini. Nah, ini hanya 50.000 aja sih guys permainan ini. Dan kita lihat sebelah sini. Oh, ada yang berselancar juga tuh guys. Nah, ini mau dibawa ke tengah ya. Kita review. Tuh, ini perahunya yang ngebawa. Lancar juga di sini tuh. Nah, kita balik lagi. Nah, balik lagi sama teman-teman yang lagi pada main permainan air nih, guys. Jadi nanti di bawah tengah gitu terus berputar-putar ya. Kayak loncat-loncat gitu lebih memacu adrenalin guys. Kadang kalau banana sih suka dijatuhin juga ya. Kita zoom lagi. Kita lihat view-nya ya ke sana ya. Ada kucingnya. Ada apanya? Ada kucingnya, ada ukurnya. View-nya pantai guys. Dedek. Seru banget. Jadi di sini tempatnya bagus buat makan juga dan di pinggir pantai ini guys. Ya, oke, ikutin terus channel My Traveler, jalan-jalan di My Traveler. Anda dengar mau apa? Kami kasih jeruan. Guys, sekarang kita cobain menunya. Udah ada udang cumi, terus udang saus tiram. Mantap banget guys. Tuh, sama sambal. Wah, kita mukbang ya. Kita kasih nasi. Terus kan udang juga. Oh, udangnya gede banget guys. Udangnya gede banget. Mantap. Artinya kalau makan sini ketagihan. Pasti bakal ketagihan guys kalau makan di sini. Nah, sekarang kita cobain dulu dicocol ke sambal.
enak banget. Kita buka udangnya. Aku paling seneng banget kalau udangnya itu tuh kayak setengah matang. Jelas kan? Enggak ada jelas sih. Ini mau makan bareng gak? Kayak kenyap-kenyap gitu. Oh. Enak banget. Cumi crispy. Cumi crispy. Kariok. Ini karioknya nggak pakai itu ya teman-teman. Nggak pakai apa sih? Filter. Ya asli. Satu. Aduh. Siapa kalau nonton main terakhir suka ngilang. Udah. Kita makan udangnya. Terus kita aku belum kupas. Mandi guys dari pantai. Kita kupas guys. Kita kupas sampai enak. Kerenyes pun. Seperti ini banyak ya. Bisa untuk 4 orang. Nih udangnya udah siap. Kita cocol ke saus sambal guys. Cocol. Enak. Banyak lagi guys. Dan gede-gede udangnya. Pokoknya rekomen banget. Enak banget guys. Kariuknya kalian suka banget. Dua. Satu. Menurut aku sih kalau makan yang enak tuh bakal langganan. Nah, ini baru pertama kali coba dan enak banget. Pasti bunda aku bakal langganan kalau kesini lagi. Kita ambil udangnya. Ini tuh baru pertama kali ke warung cumannya, ya. Tapi enak banget guys. Wow. Oh, stop lagi. Nasinya lagi teman-teman. Tuh. Tak. Nikmat deh. Nikmatnya. Kalau kayak kayak cincin bun. Kayak cincin ya. Mantap, mantap. Sambelin. Enak bun. Kedua. Rendah. Coba enggak aku dengan suara kerutnya. Ditemenin suara ombak. Ditemenin suara ombak. Jadi enak banget. Jadi ya? Ya. Ade, enak mau makan lagi sini, Bu? Cuminya lagi gede-gede. Gede-gede, teman-teman. Udangnya juga. Tapi begini setengah enggak bisa nih.
3 2 1. Rasa gurih. Gurih banget. Gini ya, gini dia. Mana itu? Habis. Sambalnya enak banget. Kali ini juga ya teman-teman. Oke, suminya. Dan gak bau amis. Ini habis berenang, jadi nanti mau berenang lagi, jadi prosesnya masih basah. Tapi lama-lama jadi kering kok guys, baju aku. Iya guys, kering sendiri ya guys. Oh, ini mirip tulang. Bakalan nambah terus ya, enak banget soalnya. Suka banget masakannya, enak dan mantap banget guys. Minumnya juga nyegarin. Majang. Auto ketagihan. Cuma terus ini juga enggak keras. Kamu?
Terus ikutin channel My Traveler. My Traveler di YouTube channel My Traveler. Halo My Traveler. Sekarang kita lagi di sop buah dan gorengan. Nah, sebelah sini sop buahnya, guys. Dan gorengan di depan aku. Gorengannya nih, guys. Gorengan Cijulang. Buat teman-teman My Traveler yang mau beli gorengan di sini nih, guys. Ini salad buahnya nih, guys. Sop buah sama salad buah ya. Yeah. Salad buahnya 2, sop buahnya 3. Oh, mantap. Mantap sop buah, guys. Sop buahnya teh berapa, A? Harganya seporsi? 10.000 aja, guys. Enggak rugi, enak banget. Saladnya berapa? 18. Salad berapa, A? 18. Salad itu 18. Nah, kita sekarang mau coba ATP, guys, ya. Nah, kita belok. Terus kita sekarang lagi di ATV nih, guys. Sewa ATV dulu. Yuk. Enteng enggak? Emang itu mah jelek, ini mah enteng. Justru kata Anda di jalan yang ini rada berat ya, di pasir tuh agak berat. Oh ya, berarti yang waktu itu mah emang agak berat kali ya. Ya, masih di sebelah sana ya, depan laut biru. Nah, kita konvoy sama anakku tuh, guys. Jadi aku mau nyari anakku ya di depan pantai laut biru. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di pesisir pantai Pangandaran nih, guys. Ikutin terus channel My Traveler. Mama di depan sana tuh, laut biru. Patokan kita tuh di depan pantai laut biru nih, guys. Gitu ya, guys. Sekarang kita pegangan ya, karena lumayan nih medannya. Nih, aku pegangan sama suami aku, guys. Halo My Traveler, sekarang kita lagi di pantai Pangandaran ya. Sekarang masih 16.55 ya. Okay. Sekarang kita mau trek lagi. Avatar di belakang tuh. Avatar di belakang. Ya ayo, itu habisin dulu aja, itu habisin, kita konvoy dulu aja. Konvoy aja. Aku kan mau nge-vlog. Aku mau nge-vlog ya. Ayo pakai itu aja dulu. Sepuluh, 15
habisin dulu, masih 10 menit lagi. Aku yang bawa dia. Terus aku gimana? Enggak bawa dia berarti ini. Aku bawa lagi. Oh, tukeran. Ayo atuh. Mau tukeran sok. Mending bawa sendiri. Kita mau tukeran gitu, guys. Tuh, Dede mau nyobain, coba Dede cobain motor sekarang. Kamu nyetir. Sok. Nyetirnya sama kayak itu tapi lebih berat. Ini mah pelan-pelan, enggak bisa. Aduh. Pelan-pelan.